Sekolah Kebangsaan Tunku Putra, di mana di sini telah diadakan rundingan di antara Tunku Abdul Rahman Putra bersama dengan Ketua Komunis Malaya iaitu Chin Peng. Sekolah ini amat bersejarah. Jom kita masuk dalam tengok bilik rundingan. Terjadinya rundingan di antara Tunku Abdul Rahman Putra dan juga Chin Peng demi kemerdekaan. Ada rahsia dalam bicara hati, kau datang sendiri ke sini. Jejak yang kau cari, jom kita tengok tempat bermulanya sejarah kemerdekaan Malaysia. Sekarang aku berada di bilik yang penuh bersejarah, di mana dalam bilik inilah tempat rundingan di antara Tunku Abdul Rahman Putra dan juga Chin Peng. Dan sekarang bilik ini telah dijadikan bilik darjah bagi pelajar-pelajar di sekolah ini. Dan pada ikhwas ini, aku rasa tempat ini perlu dijaga dan perlu disimpan khazanah sejarah kemerdekaan Malaysia. Tidur Chin Peng di waktu perundingan pada tahun 1955, 28 hingga 29 Disember tahun 55. Yang hilang kuncinya kemari. Inilah muka Chin Peng macam Chow Yang Fat. Handsome, eh? Pengkhianat Malaysia ni. Bersama dengan baju Home Guard, di mana baju ini dipakai diberi kepada pasukan kawalan kampung. Dan baju ini diberi oleh seorang warga Cina. Kita meninggalkan tempat bersejarah ini untuk ke destinasi yang seterusnya.